Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al haqqi bi idznihi wa sirajan munira wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina al-haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa atina al-batila batila warzuqna husnat jitinabi. Amma ba'du, para jamaah, para bapak, ibu, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita semua alhamdulillah dibangunkan kembali oleh Allah dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua tetap dilindungi oleh Allah dengan hidayahnya, dengan taufiknya. Pagi hari ini kita hadir di rumahnya untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Kita rangkai dengan zikir doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kehidupan kita hari ini tetap berada di dalam naungan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian, kita pagi hari ini melanjutkan kajian yang lalu tentang akad pertukaran yang mabrur. Kita sudah membahas 3 dari 4 faktor yang membuat jual beli niaga akad pertukaran tidak mabrur. Itu 3 sudah kita bahas. Yang pertama, tidak mabrur karena haramnya objek akad yang dijadikan sasaran akad itu adalah barang-barang terlarang, khamr, narkoba, dan semacamnya. Yang kedua, akadnya cacat, syarat rukunnya tidak terpenuhi. Mestinya barang itu milik sendiri, tapi ini bukan miliknya, dijual. Banyak kan begitu itu. Banyak itu tanah negara dijual itu banyak. Jadi tahu-tahu orang sudah punya sertifikat. Banyak itu. Negara sendiri jadi repot menanganinya karena sudah kadung melibatkan banyak penduduk. Kemudian ada ta'alluq. Ta'alluq itu 2 akad dikaitkan. Yang lalu jual apa itu mobil dengan harga kontan dengan syarat mobil itu dijual lagi kepada yang jual itu nanti dengan harga apa ngangsur. Itu akad yang kedua. Kalau bisa jalan baru akad pertama menemukan keabsahannya. Jadi ini ta'alluq.
Lalu safqah fi safqatain, itu ada jual dua akad jalan jadi satu, akad jual, akad sewa jalan jadi satu. Yang mana yang jalan? Nah, tergantung kesudahannya. Kalau cicilannya komplit, ya jual, dia beli. Ya. Kalau cicilannya tidak komplit, dianggap sewa. Yang sudah disetor dianggap uang sewa, barangnya ditarik kembali oleh pembeli. Ini two in one. Lalu yang ketiga yang sudah kita bahas, itu menabrak asas antarodin. Di antaranya ada tadlis, orang pakai menyembunyikan informasi tentang barang yang diakadkan, tidak terus terang kepada calon pembeli yang dia tahu dia sembunyikan. Yang andaikan pembeli itu tahu, dia tidak akan beli. Tapi karena ditutupi, jadinya beli. Ada goror. Goror itu kedua belah pihak cuma menerka-nerka, tidak jelas. Ada orang sudah menjual apa mangga ketika masih pencit kecil sudah dijual. Yang beli sama yang jual sama-sama mengira-ngira nilai dari barang itu. Itu akan memunculkan perselisihan atau kalau tidak itu kekecewaan. Hingga itu menabrak asas ridho sama ridho. Itu tiga yang sudah kita bahas. Ya. Yang keempat, akad itu bisa menjadi tidak mabrur. Itu karena melanggar prinsip la tadlimuna wala tudlamun. Ya. Itu kalian tidak berbuat dolim dan kalian tidak didolimi. Artinya tidak saling mendolimi. Yang pertama itu yang begini ini itu adalah rekayasa supply atau distribusi barang. Ini tidak layak dilakukan oleh orang yang beriman bahwa Allah itu Maha Pembagi rezeki. Tidak perlu pakai pola-pola yang membuat pihak lain rugi. Modusnya, ya, prakteknya itu ada yang dalam bentuk ikhtikar dan monopoli. Ikhtikar itu maknanya menimbun barang, tapi dengan motif agar terjadi kelangkaan sehingga barang melonjak naik. Wah, itu memang menguntungkan ini. Tapi kalau orang beriman, nggak boleh. Ya, kok seakan-akan dunia mau dipek dhewe. Ya. Yang lalu kan kita pernah mengalami itu. Ini harganya pernah sampai, wah, mahal sekali dulu ini. Ya. Awal-awal masih. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 8617, Rasulullah bersabda, manih takaro hukratan yuridu ayyugliya biha alal muslimin fahuwa khati'un. Kata Nabi, barang siapa menimbun barang yang dengan tindakan itu dia punya kehendak agar harganya jadi mahal,
kalangan orang-orang Islam, fawa khati, maka orang ini berbuat salah, berbuat dosa. Ini banyak loh dilakukan oleh, utamanya itu oleh orang-orang yang bergerak di sektor-sektor penyediaan barang. Itu bisa terjadi pada daging. Yang sejak berapa tahun yang lalu ya, itu negara mulai agak tegas. Yang ketahuan langsung cabut izin. Kalau enggak itu masyarakat jadi korban. Bukan karena barangnya tidak ada, tapi memang tidak dipasok, sehingga menjadi mahal. Ini kelakuan orang yang sesungguhnya itu imannya masih jadi tanda tanya. Dia percaya enggak bahwa Allah itu Maha pengatur rezeki. Memang kadang-kadang harta itu semakin banyak, kemudian semakin orang itu haus untuk menumpuknya. Ya, punya harta banyak itu enggak apa-apa. Cuma itu nggak bisa dicegah kok. Kalau Allah menghendaki kita itu soke, itu nggak bisa dicegah. Ya. Hanya caranya jangan sembrono. Karena nanti itu ditanya, min ainak tasabahu, dari mana ini kamu dapat? Soke itu pasti ada, dan karena itu ada syariat-syariat yang berlaku untuk orang-orang soke. Misalnya kewajiban bayar zakat, itu untuk orang sugih itu. Nah, kalau orang sudah tahu kalau jumlah saya, harta saya banyak, Allah potong untuk orang lain, lo ngapain? Sini maksa lewat jalan yang gak benar. Wong yang sudah ada itu loh disuruh keluarkan. Kita yang lalu kan sudah pernah bahas menyimpan itu loh, itu neraka. Menyimpan dalam makna menghentikan ini, menghentikan fungsi harta. Kalau disimpan dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain, nah itu berarti dia sedang membelanjakan, tapi belanja di jalan Allah. Yang orang tidak bisa kerja karena keterbatasan modal, nah, coba dimodali, nanti bagi hasil. Itu belanja di jalan Allah. Lulek rugi pak. Ya hidup itu ya pilihannya itu. Kalau tidak untung ya rugi. Kalau tidak sehat ya sakit. Kalau tidak hidup ya mati. Kalau tidak cantik ya elek. Ya itu sudah, dunia seperti itu. Nanti kalau sudah masuk surga, ayu semua. Kalau sudah masuk surga. Sekarang kira-kira ya 70 tahunan lah itu orang berada dalam situasi itu, dan itu bagian dari ujian. Jadi kalau orang beriman itu dia seperti orang berselancar di ombak itu. Naik ikuti naik, turun ikuti turun, naik ikuti naik, turun ikuti turun. Jadi naik itu bersyukur, turun sabar, naik syukur, turun sabar, sehingga orang beriman itu kata Nabi semua urusannya itu baik. Karena mau untung ya dia syukur, mau rugi dia sabar. Termasuk sabar untuk tidak menempuh cara-cara yang Allah haramkan. Jadi jangan melakukan kedzaliman terhadap orang lain. Ini rekayasa supply. Bisa bentuknya monopoli. Monopoli. Monopoli itu apa namanya? Sengaja agar dia bisa menjadi pemain tunggal dalam penyediaan barang.
dengan membuat entry barrier. Jadi apa namanya, cara-cara ya, apa caranya orang lain nggak bisa masuk pasar. Entah dibikin macet lah, kan gampang bikin macet itu. Awak truk nanti itu bikin gembos. Oh kan sudah panjang itu, orang yang bawa bawa barang akhirnya nggak bisa masuk ke pasar. Ah, dia yang sudah menyiapkan barang, oh, bisa kasih harga semaunya. Menungso itu akalnya banyak. Banyak-banyak itu monopoli atau borong, barang-barang semua diborong. Nah. Oh, mungkin nanti anunya nanti ya, ya selesai dulu ya. Pokoknya di nanti penutupnya ada untuk tanya jawab. Ya. Ya. Jadi itu monopoli. Ya kepingin di PDW, pokoknya monopoli ini. Ya. Lalu Nabi menyatakan, man dakhala fi syai'in min is'aril muslimina liyuliyahu alaihim, ya, barang siapa yang apa namanya terus campur apa mencampuri urusan-urusan yang berkenaan dengan harga supaya harga jadi mahal, ya, maka kata Nabi, fa inna haqqan 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah punya hak, kata Nabi itu, ayyuk idahu bi'udbi minan nar yaumal qiyamah, Allah punya hak untuk menempatkan orang itu di tempat yang besar tapi di neraka, tempatnya tempat yang besar tapi di neraka. Jadi harga itu biarlah berjalan dengan keadilan pasar. Tapi ada yang namanya menimbun tetapi tidak untuk tujuan supaya mahal. Nah, itu penimbunan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Yang sekarang dilaksanakan oleh Bulog. Itu penimbunan yang dimaksudkan untuk menjaga suplai barang supaya harga stabil, bukan untuk bikin langka. Kalau ada kelangkaan, Bulog turun operasi pasar. Nah kalau begini bagus, bagus. Niatnya bukan untuk membuat mahal, tapi untuk mengendalikan harga supaya stabil. Sebab harga itu, kalau barang terlalu banyak, produsen yang rugi. Kalau barang terlalu sedikit, nanti itu konsumen yang rugi. Jadi perlu ada pengendalian. Dan itu dilakukan oleh negara. Ya, negara. Dan ini penting, pengawasan pasar itu penting. Kalau tidak, orang-orang yang tamak itu akan membuat yang lain sengsara. Ya. Itu, ini yang kedua. Rekayasa supply. Berikutnya najas. Rasulullah bersabda, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin najasy. Dalam hadis disebutkan Rasulullah melarang najas. Najas itu adalah ayyazida fi thamanis sil'ati man la yuridu shira'aha. Najis itu tindakan untuk menaikkan harga, ya,
menaikkan harga barang yang dilakukan oleh orang yang sesungguhnya tidak mau beli, tidak mau beli. Dia melakukan itu liwirul mustariya wujudurubihi, untuk mengelabui orang yang pembeli yang sesungguhnya dan menimpakan bahaya bagi dia. Ya, bahaya karena dia harus keluarkan lebih banyak uang. Ini dalam praktek-praktek sehari-hari itu, ini jual beli pakai combe. Jadi yang nawar itu konconya. Memang dia di setting supaya kelihatan yang butuh itu banyak. Ini rekayasa dalam demand, dalam permintaan barang. Polanya kalau yang modern bisa dalam bentuk penciptaan berita. Beritanya digoreng seakan-akan. Sekarang kan sudah mudah menggoreng berita itu. Karena orang gampang sekarang ini. Padahal yang namanya orang beriman itu kalau mau selamat, walaupun urusan berita, orang perlu hati-hati. Jadi Quran itu menyatakan ada kelakuan orang itu yang idza ja'ahu amrun minal khaufi wal ju' wal khauf. Kalau orang mendengar ada berita minal amni wal khauf, berita tentang keamanan, tentang ketakutan, ya. Itu kan kita beritakan seputar itu. Ada yang aman, tidak ada apa-apa, tapi ada yang bahaya. Ada ubihi, dia lalu segera menyiar-nyiarkan. Segera tersebar luas. Kata Quran, andaikan begitu itu diserahkan kepada ulil amri yang punya urusan, ya. Yang punya urusan, yakni apa, kalau di negeri kita ini ada lembaga-lembaga pemberitaan yang bertanggung jawab karena berizin lalu dikontrol, itu ulil amri. Bahasa kita itu mainstream, media mainstream, ya. Media utama. Kalau diserahkan ke situ ikut yang itu, maka kalau Quran menyebut ya ulil amri ila rasul wa ulil amri, diserahkan kepada rasul dan ulil amri, maka orang yang ingin tahu kebenarannya seperti apa, biar dia tahu dari yang punya otoritas untuk mengelola berita. Tapi kita sudah terjebak di situ sekarang. Banyak orang itu asal ini segera kirim, lalu bikin tidak karu-karuan ini apa kehidupan ini, ya. coba nunggu dari yang punya otoritas, ya. Kalau orang yang baik itu di TV seperti apa, di koran seperti apa, baru dia pegangi itu. Tapi kalau tidak karu-karuan, ya. Ini di ujung ayat menyatakan, kalau tidak ada rahmat Allah, lattabatumus syaiton, pasti kamu ikut setan. Maknanya kalau ikut setan itu arahnya ke neraka. Jadi hati-hati. Walaupun dalam bentuknya ceramah kayak ustaz, banyak ustaz yang sembrono. Modalnya dari internet lalu dia tambahi dengan ayat-ayat. Banyak. Padahal agama kita ini, kalau ada berita itu tabayyun dulu, dicek dulu, dan tidak setiap berita penting untuk disebar-sebarkan. Jadi apa, semua yang kita lakukan itu ada tanggung jawab. Kafa bil mar'i itsman, sesungguhnya kata Allah itu, kata Nabi itu, orang itu cukup untuk membawa dosa dari satu aja. Apa itu? Dengan menceritakan semua yang dia dengar.
Bi ayyuhaditsa bikulli ma sami'a. Semua yang dia dengar dia ceritakan. Semua yang masuk ke ini dia share lagi. Itu kata Nabi cukup untuk membawa dosa dari satu itu aja sudah cukup. Maknanya jangan yang masuk keluarkan lagi. Dikunyah dulu. Ini perlu apa tidak? Benar apa tidak? Tidak setiap yang benar penting diceritakan. Lo ini fakta apa? Iya fakta, tapi kalau menyangkut keburukan orang, oh jangan. Jangan. Kalau kamu mau menasihati orang itu datangi. Saya menerima berita seperti ini. Kalau benar, saran saya begini untuk panjenengan. Jangan kemudian tulis surat publik, surat terbuka. Puas memang sini ini. Kalau kita tidak cocok sama orang itu, puas. Tapi ingat loh, itu surat terbuka itu bisa jadi ghibah untuk apa jumlah orang yang sangat banyak. Tabayyunnya belum, tapi ininya sudah. Hanya berdasarkan sangka-sangkanya sendiri. Jadi dunia ini penting untuk aman, tentram, karena dalam keamanan, dalam ketentraman, Islam itu bisa dikaji. Kalau orang dalam ketakutan itu enggak tentram mengkaji petunjuk Allah itu. Perlu kedamaian, perlu ketentraman. Kalau urusan-urusan konflik udah enggak ada yang. Jadi karena mukjizat Nabi Muhammad itu bentuknya Quran dan Quran itu berkaitan dengan akal, penggunaan akal, maka ketenangan, keamanan itu penting untuk tersebarnya Islam. Orang bisa mikir kalau keadaannya tenang, tidak panik. Ini najas, rekayasa permintaan. Seakan-akan yang butuh banyak padahal apa? Sehingga orang khawatir gauman. Khawatir gauman. Akhirnya lalu orang berani bayar mahal. Ini di tempat-tempat itu ada ini. Di Kedung Doro, kadang ada orang buat burung. Wah itu datang teman. Oh mas, burungnya api mas. Angin loh golek. Oh, iya. Oh, sudah dipuji-puji dulu. Biro ini. Dia terus, saya aku gak bawa uang tapi. Saya beli sekian. Terus inquiry. Nanti datang lagi. Ya. Akhirnya orang yang asalnya gak patek kepingin beli. Api berarti. Mumpung ono tak tuku nih. Ya. Kono durung teko. Ya apa kalau saya naikkan. Akhirnya dia terpengaruh. Pola-pola itu sangat banyak. Tapi Allah tahu. Maksud kan ada di sini. Allah itu tahu. Walaupun orang itu tidak ngerti. Ya. Ini najas. Lalu yang ketiga, yang menabrak prinsip jangan saling mendzalimi itu adalah riba. Riba itu tambahan atas pokok utang yang disyaratkan dalam akad tanpa kompensasi, tanpa iwat. Yang disyariatkan, yang dibenarkan oleh syariat itu riba. Sungguhnya hutang itu baik. Karena Allah sudah men-setting kehidupan, ada orang berlebih, ada orang berkekurangan. Ada orang butuhnya sekarang tapi tidak punya sekarang. Bulan depan ada, lalu dia ngutang. Butuhnya sekarang pas ada tamu, sementara beras habis, tamu keluarga dua mobil, akhirnya ke warung sebelah. Bu, saya boleh beli beras
10 kilo tapi saya bayar bulan depan. Enggak bisa. Nah, ini apa namanya? Ya boleh menolak. Tapi kalau orang apa namanya? Ingat Allah. Nah, ingat Allah. Yang muncul kalau saya sendiri lalu kayak ibu ini. Terus ya apa? Itu namanya orang mengukur orang lain itu dengan dirinya. Jadi kalau dia pas butuh dikasih ngutang itu senang. Oh, berarti kalau ini dikasih, saya kasih utangan, senang, dan Allah juga senang. Kalau mau lebih dalam, yang nyuruh orang ini datang ke saya siapa yang menggerakkan itu? Kok tidak ke warung yang situ? Kok datang ke saya? Jawab, yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan Allah. Berarti aku diuji Allah. Berasku banyak. Oh iya Bu, monggo, butuhnya berapa? Nah, ini baru ketemu orang yang semula sudah susah, ketemu jalan keluar. Api utang itu. Tapi kalau sudah bayar, lu sampean bayari bulan depan ini kok malah telat 2 bulan, tambah harganya. Nah, kalau begini sudah, itu sudah riba. Ajma'al ulama, para ulama bersepakat. Alla annal musrifa, bahwa orang yang meminjami, orang yang mengutangi, idza syarata usras salafi, kalau dia mensyaratkan tambahan 10% hadiatan, baik sebagai hadiah atau ziyadatan atau sebagai tambahan, fa aslafahu ala dzalik, lalu dia meminjaminya atas dasar itu, atas dasar apa yang disyaratkan tadi itu, anna akhdahu az-ziyadata riba. Ulama sepakat bahwa yang dia ambil itu, tambahan yang dia ambil itu adalah riba. Nah, riba. Tapi kalau sebaliknya, ya, sebaliknya, yaitu orang yang ngutang, ketika bayar nambahi, itu bagus. Bagi yang ngutang itu bagus. Karena dalam sebuah hadis, Nabi pernah ngutang Bakron, anak unta. Ya. Ngutangnya bukan ngutang untuk pribadi, ngutang untuk negara. Ya, negara zaman itu yang sangat sederhana. Ya. Sedang butuh, persediaan tidak ada. Lalu Nabi atas nama negara, atas nama Baitul Mal, ngutang. Faqadiman alaihi ibilum min iblis sadaqah. Lalu datanglah unta-unta zakat, setoran unta zakat. Lalu dia menyuruh Aba Rafiq untuk membayar, mengembalikan pinjaman anak unta itu. Tapi Aba Rafiq setelah ngecek unta-unta zakat tuh, kok tidak ada yang sepadan, nggak ada yang bentuknya anaan. Ya. Semuanya lebih baik ya Rasul. Sudah apa istilahnya, poel ya, bukan anaan lagi, ini sudah poel. Nabi kemudian perintahkan, aktihi, berikan aja. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qodoan. Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah kalau bayar utang itu bayarnya dengan cara yang lebih baik atau dengan jumlah yang lebih baik. Mungkin bentuk kebaikan itu yang lain, utangnya 1 juta, tetap bayar 1 juta. Tapi sambil bawa oleh-oleh. Nah, itu api. Ya,
asal tidak di artinya ini biasa ya kok ya. Nah, biasanya apa? Kan biasa bawa anggur. Nah, ini sudah, kalau sudah begitu itu sudah riba. Ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang orang menyatakan riba itu kan sama aja dengan keuntungan. Oh, enggak sama, enggak sama. Ya. Pertama, keuntungan itu kalau dalam bahasa Arabnya itu ribhun, itu natijun an ijtima'il amal ma'a ra'sil mal. Kalau keuntungan itu didapat dengan berkumpulnya kerja dan modal, itu namanya keuntungan. Fattajiru, orang-orang yang berdagang itu, berdagang tidak selalu jualan ya, bisa yang jasa ya. Yastari wa yabi, dia kulaan lalu dia jual. Ada pekerjaan ini, ada pekerjaan. Dia membeli lalu dia menjual. Fayatawalladu min amalihi wa ra'simalihi ribhun. Lalu lahirlah dari kerja dan modalnya itu laba, ya, keuntungan. Itu namanya keuntungan. Ammar riba abil faidah, adapun riba ataupun bunga, ya, fahiya mutawaldidatun min ra'sil mali faqat, dia hanya muncul dari modal saja, ya, bila amalin, tidak pakai kerja, uang aja, kapital aja, tidak pakai kerja. Ai atau annal mala huwal ladzi yulidul mal. Jadi modalnya yang beranak harta. Ya. Zaman saya dulu masih kuliah tahun 70 berapa itu. Saya masuk UIN itu tahun 76 IAIN. Itu pemerintah mengeluarkan KMI namanya, Kredit Mahasiswa Indonesia. Bank ketika itu yang kita kenal cuma bank BRI, kalau sekarang sudah banyak. Itu biaya apa namanya, kredit untuk mahasiswa, bunganya 1 tahun 6%. Ketika itu yang namanya Tabanas, ya, itu bunganya 9%. Saya tidak ngambil, karena mahasiswa itu kan tidak butuh banyak, pokoknya sudah bisa bayar SPP dan bisa bayar kos dan makan, sudah cukup. Ya. Tapi ada kawan saya yang ngambil. Ambil di BRI, habis itu taruh tabungan di BRI. Tidak pakai keluar, sudah dapat keuntungan 3%. Ya cuma pindah aja di bank yang sama, pindah masuk tabungan. Nah ini kan tidak ada, tidak menggerakkan apa-apa, tidak menyentuh sektor real, tidak ada kegiatan ekonomi yang jalan. Pokoknya kalau apa riba itu maunya al-ghunmu, maunya tambah, bila ghurmi tanpa ada risiko rugi. Itu yang ada di pikiran pelaku riba. Tapi kalau orang pedagang itu al-ghunmu bil-ghurmi. Ya dia bisa untung, bisa rugi. Bagaimana supaya tidak riba? Ya kerjasama. Kalau tidak riba itu kerjasama. Kalau riba itu maunya untung sendiri. Pokoknya sekian. Kamu mau untung, usahamu mau tidak, enggak. Kalau enggak bisa bayar, tak sita ini. Nah, itu yang ada di pikiran para pengembang riba. Termasuk yang masuk-masuk ke syariah, tapi itu bulunya saja syariah. Jadi, kelihatannya ayam, tetapi masih musang. Ya,
masih ngusang. Yaitu prinsipnya enggak mau rugi. Lo kalau kerjasama itu ya mitramu rugi ya kamu rugi, mitramu untung ya untung, itu baru adil. Baru adil. Itu namanya kerjasama. Namanya bagi hasil, yang dibagi hasilnya. Enggak hasil enggak dibagi. Rugi ya rugi bareng. Yang kamu rugi kerja sudah payah-payah berusaha, saya rugi harta, modalku tinggal 50%. Kamu kerja sudah 2 tahun kento opo-opo. Ah berarti ini sama-sama untung sama-sama rugi. Apa namanya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Itu baru adil ya. Oh, pekerjaan kan butuh tenaga, butuh keahlian. Yang kamu cuma punya modal. Ya cobalah di an ini, dipadukan jadi satu, dua-duanya sama-sama al-gunmu, kalau tambah bareng, untung bareng. Bil-gurmi, kalau rugi bareng. Dan tidak ada yang rugi terus itu. Apalagi Allah menyatakan kalau kamu berserikat ya, tidak ada niat untuk berkhianat ya, maka Nabi menyatakan Allah itu menjadi pihak ketiga di situ. Allah nimbrung. Asal dua-duanya jujur, tidak mau berkhianat. Kalau untung banyak, beritahu temannya, alhamdulillah untung kita sekian, jadi bagian kamu sekian. Tidak kemudian, aduh ini untungnya tidak mas, padahal banyak. Nah itu kata Nabi, Allah keluar dari situ. Jadi orang itu mau jujur, mau sportif, ya insya Allah usaha itu lancar. Tapi belum maknanya harus suki loh ya, harus suki. Karena suki yang sesungguhnya adalah yang di sini. Suki yang sesungguhnya itu loh, yang di dalam, ya, sehingga dia tidak mau nabrak. Karena itu dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan cara kita memperoleh harta, kita perlu hati-hati. Kata bahasa Qur'annya itu takwa itu memperhatikan hak orang ya, hak orang diperhatikan, hak siapapun diperhatikan, itu orang takwa. Kewajiban saya apa, itu yang diperhatikan. Kalau hak saya itu efek, saya dapat hak itu sebagai bagian dari efek. Tidak saya ambil, tidak apa-apa. Tapi kalau wajib, tidak kita kerjakan, nah, jadi beban. Hak tidak kita ambil, ini kamu punya hak sekian loh. Ya sudah, sampean kasihkan konco-konco aja. Itu boleh. Tapi kalau kewajiban, loh, ini tugas sampean loh. Konco-konco aja. Ya begitu. Ya. Orang lain suruh mengerjakan ya. Jadi itu, ini agar cara kita memperoleh harta itu mabrur. Itu predikat kedua setelah haji itu yang sifatnya vertikal, ini harta yang sifatnya horizontal. Mabrur dua-duanya insyaallah kita diparingi aman di akhirat. Amin. Saya kira itu. Monggo. Tadi. Mungkin. Mengenai monopoli atau pemain tunggal. Apakah perusahaan sebagai agen tunggal itu termasuk monopoli? Baik. Agen tunggal itu biasanya kan kaitannya dengan perusahaan. Ada perusahaan mobil A, itu dia menunjuk agen di Indonesia itu perusahaan ini tunggal. Tapi juga ada perusahaan mobil yang lain, dia juga punya agen-agen. Nah,
Itu kalau seperti itu hanya urusan pengelolaan pabrik aja yang ke bawah. Cara dia memasak di bawah agen, nanti ada apa itu bawah agen? Ada sub agen. Ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Itu semua itu mengatur keuntungan-keuntungan, ya. Ini ada untung, ke sana ada untung lagi, ke sana ada untung lagi. Itu no problem tuh, Pak. No problem. Yang monopoli itu kalau kemudian melarang orang lain untuk masuk ke sektor ini. Misalnya pemerintahnya dibayar agar mempersulit izin supaya dia tetap menjadi pemain tunggal. Ya, ini baru, ya. Tapi kalau adanya baru dia, yang lain belum masuk, ya. Belum bisa ada yang bisa membuat kendaraan roda tiga misalnya, belum ada. Dia yang memulai, ya sudah jalan aja. Tapi kan tetap aja pasar itu kalau tidak dibutuhkan orang tidak akan beli. Tapi kalau negara itu boleh, karena negara itu mewakili semua. Misalnya kalau dulu kalau sekarang lah misalnya itu, tapi sesungguhnya tidak monopoli, ya, monopoli. Cuma banyak orang yang tidak anu ke situ. Kalau dulu itu kayak PDAM, itu yang masuk ke sektor itu selain kabupaten, ya paling yang punya itu pemerintah. Ini pemerintah. Tapi pemerintah tidak dalam konteks untuk mencekik rakyat. Kalau enggak, nanti itu enggak kepilih, ya. Enggak kepilih. Itu no problem. Ya. Jadi intinya memonopoli itu menutup pihak lain untuk masuk. Tapi kalau memang baru dia aja yang ada, ya, karena dia orang kreatif, dia bisa bikin bubur, yang baru ini bisa bikin bakso bumbu rujak. Nah, ini anyar kan, ya. Baru dia satu, tapi kan orang lain kan boleh, cuma dia kan baru menjadi pemain tunggal karena orang lain belum, bukan karena memonopoli, ya. Dia cuma menjadi pengawal aja yang awal masuk ke situ. Begitu, Pak. Ini kan. Apa? Oh. Ya, itu yang model-model konvensional itu, ya, mulai dari koperasi di RT-RT, ya, atau bank titil, ya, itu kan polanya itu. Jadi sudah ada tambahan yang ditetapkan di awal dan disepakati. Itu yang termasuk dalam fatwa Majelis Ulama, itu yang tergolong riba. Sehingga Majelis Ulama mendorong munculnya perbankan syariah. Ya. Tapi perbankan syariah itu pun itu juga butuh bankir yang syar'i. Butuh pelaku-pelaku yang syar'i. Jangan sampai itu hanya sekedar berpindah dari yang konvensional masuk ke sini. Tetap polanya pola tadi itu, pola musang berbulu ayam, ya. Kalau model syariah itu yang terjadi adalah jual beli. Ya, jual beli itu jelas wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Bagaimana modelnya? Kalau saya butuh ini, bank syariah itu, bank syariah akan beli ini. Setelah itu baru dijual. Ini saya belinya 2 juta. Tak jual kesampaian 2 juta 150. Sampai cicil. Misalnya 20 kali. Nah, monggo. Ini jual beli.
Kalau sudah dibeli, sudah jelas harganya, tidak akan tambah. Tidak akan tambah. Nah, itu pola-pola syariah. Tapi kalau yang pola lama, saya pinjam 2 juta. Nah, terus saya beli sendiri. Yang ini nanti tambah. Loh, itu kan podo aja, Pak. Kata Quran tidak sama. Quran menyatakan jual beli itu Allah halalkan, riba Allah haramkan. Cuma orang cenderung masih, karena sudah terlalu lama ya kita dengan model konven itu, dengan yang baru kadang-kadang orang masih butuh adaptasi, pikirannya masih model itu aja. Sama-sama menghasilkan keuntungan, tapi yang satu meminjamkan uang dapat untung, dari itu uangnya menghasilkan untung. Ya. Kenapa? Iya, kalau pinjam nggak bisa, kecuali kerjasama. Jadi kalau pinjam, ya kan baliknya pancet aja kalau pinjam. Nah, sementara dia kan sektornya bisnis. Kalau bisnis harus kerjasama. Jadi modelnya misalnya mudharabah. Kalau mudharabah itu dana dari pihak bank lalu kerja dari pihak mitra. Atau musyarakah. Musyarakah itu penyertaan modal. Modalmu berapa sekian? Aku tambahi dalam jumlah yang sama. Saya punya di situ, berarti bank punya 50%, 50%. Nanti bagian hasilnya seperti apa? Itu disepakati. Ini modelnya untung banyak ya sama-sama banyak, untung sedikit sama-sama sedikit. Tidak untung sama-sama enggak dapat apa-apa. Iya, resikonya memang seperti itu. Tetapi yang siap seperti ini belum banyak. Terus terang. Belum banyak. Yang siap membebaskan utang itu belum banyak. Padahal itu yang terbaik ketika orang itu sulit. Cuma karena tidak bersama dengan iman, adanya ada hitungan-hitungan otak kiri aja, otak kanannya tidak fungsi, itu jadi berat. Orang dikejar-kejar dengan debt collector, omongnya kasar, ah itu sudah. Ya. Iya, dia punya hak untuk nakih ya, utangnya. Tidak berhak untuk nakih ribanya. Ya. Secara agama loh ya. Cobalah yang kalau memang orang ini sudah sedemikian rupa keadaannya, oleh Allah tidak dikasih peluang untuk berarti ini koperasi saya sedang diuji oleh Allah. Saya punya iman atau tidak? Ibu, kami bebaskan. Ibu, tidak usah. Perhatikan nanti itu. Bagaimana Allah berbuat untuk koperasi ini. Ya. Saya pernah menawarkan itu ke koperasi di Jawa Timur, ada pertemuan. Yang nyantol itu satu, selebihnya aduh berat Ustaz. Yang nyantol satu, dia datang, Ustaz saya ingin seperti itu. Emang kita harus landasi dengan iman bahwa yang ngatur rezeki itu Allah. Yang ngatur rezeki itu Allah. Perhatikan. Kalau kita mau seperti itu, saya punya kawan alumni Amerika, bukan kawan ya, kenalan, bikin bank syariah. Dia dari keluarga konven, tapi dia masuk ke syariah. Dia terapkan apa yang dia tahu tentang syariah sepenuhnya. Kalau nakih, dia nakihnya itu enak. Pak, bapak, telepon panjenengan ini waktunya bayar, sudah telat 2 hari. Ungge Pak, mapunten Pak, ini anak saya kemarin operasi, sekarang ungge, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa Pak, nanti aja kalau sampean punya, sampean SMS, biar kalau perlu anak-anak jemput, biar dijemput, sampean masih punya anak yang sedang sakit. Nakihnya seperti itu Pak. Ternyata dia beri kesaksian, yang macet itu sangat rendah, dengan akhlak yang macet sangat rendah. Karena orang itu merasa diperlakukan sebagai orang, tidak kemudian sampai ngomong toai. Kalau sudah seperti itu kan orang tersinggung, akhirnya muncul gerakan ya, enggak saya
lunasi sekalian. Kadang-kadang begitu kalau orang sudah disakiti. Ya, gitu ya. Jadi penting itu, iman itu penting. Kenapa kok dipanggil iman terus? Ya ayyuhalladzina, ini penting. Karena tingkah laku kita itu sangat didasari oleh keyakinan kita terhadap Allah. Misalnya situ rugi, kenapa? Apa rugi? Ya, rugi. Nah, Ustaz jangan-jangan ngomong aja. Loh. Enggak, saya sudah buktikan. Sudah saya buktikan. Jadi terhadap orang yang punya tanggungan terhadap saya, itu saya enggak nakih. Terhadap saya pribadi loh ya, saya enggak nakih. Tapi kalau duitnya masjid, saya takih. Karena bukan milik saya. Enggak nakih. Sampai orang itu nanya, saya belum bisa. Iya, nanti kalau sudah longgar aja saya jawab itu. Dengan begitu Allah longgarkan saya. Ada yang punya utang sejak saya masih mahasiswa. Saya sudah lupa. Lalu mau haji, ingat saya sama utangnya, telepon istri saya. Pak, anu Bu, ini saya dulu punya utang sama Pak Salam. Oh, utang apa Bu? Ya dulu itu Pak Salam kan jual jam, jual batik, saya dulu kan mahasiswa ya jualan. Saya mau bayar utang saya sama haji. Sudahlah Bu, enggak usah. Terus sama, sudah enggak usah. Enggak, dia tetap maksa. Bapaknya sudah ingat sampean punya utang berapa? 200 berapa itu? 242.000 atau berapa? Tapi itu zaman tahun 81 kira-kira. 81 anu. Ya supaya dia longgar, ya saya terima. Ya, mau di ini dia enggak mau. Pokoknya saya mau haji, Pak. Saya mau haji. Ya. 242.000 zaman itu, jam itu masih harganya 9.000 jam dinding itu. Itu ping ya kira-kira jadi satu kodi ya, jadi satu kodi. Dua lusin lah kurang lebihnya, jadi dua lusin. Tapi enggak masalah, ya. Asalkan kita yaitu tadi tentram karena ada Allah yang ngatur rezeki kita. Saya kira itu Pak. Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan pagi hari ini ilmu bisa kita amalkan, tidak sekedar menjadi bahan untuk pengetahuan. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah dengan niat doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke arah jalan yang benar. Amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.